Video kali ini disponsor oleh YouDictionary. Woo. Sebuah aplikasi yang sangat berguna untuk tolong korang terjemahkan bahasa-bahasa yang korang tak faham. Salah satu kelebihan aplikasi ini adalah korang boleh buka kamera dan scan je apa-apa yang korang tak faham. Tengok ni. Apa maksud benda ni? Okay, translate. Okay, ni apa pula? Translate. Aplikasi ni juga boleh terjemahkan secara terus apa-apa benda audio yang korang dengar dan korang tak faham, dia akan boleh terjemahkan. So, apa lagi? Jomlah download aplikasi ni sekarang dekat Google Play. Ahoo! Okay, bila aku nak buka cerita pasal teknologi ni lah kan, aku akan selalu ingat apa ayat yang mak ayah aku selalu cakap kat aku. Zaman korang ni, untunglah ada macam-macam. Zaman ayah dulu tengok TV ni pun susah. Ya betul, mak dan ayah. Zaman kita orang ni untung. Ada internet lah, ada Astro lah. Tapi korang pernah terfikir tak? Apa budak-budak yang lagi 10 tahun atau 20 tahun ada pula? John, jom pergi tengok wayang. Aku boleh tiket wayang ni, Avengers 10 Hologram. Very. Kau nak pergi naik apa? Aku nak pergi naik jetpack je. Kau lah, barang jetpack. Aku nak teleport terus. Alamak, salah target. Zaman sekarang cukuplah kita ada kemudahan macam smartphone, kita ada Shopee, boleh beli barang online, ada Netflix, ada PUBG. Semua ni dah cukup untuk buat orang zaman-zaman dulu jealous dengan kita. Biasanya dia orang ada PUBG. Apa dia PUBG tu? Sejenis kuih kot. Salah satu teknologi yang bagi aku kira hebatlah pada zaman kita ni dan semua orang tak kira tua, muda, kecil, besar, baby, baby tua, mak baby, semua ada benda ni iaitu smartphone. Atau dalam bahasa Melayu dia ialah telefon pintar. Telefon pintar ni, dia sangatlah pintar. Sampai kadang-kadang dia buat aku rasa macam aku ni kurang pintar. Masa aku diploma, aku tengah pakai lagi telefon Nokia lama yang boleh message dengan call je tu. Kepada korang yang tak tahu brand Nokia ni apa, bukan Cokia eh. Brand Nokia ni adalah brand telefon bimbit yang popular pada satu masa dahulu. Dahulu tu tak ada lama sangat, dulu tu lah 10 tahun lepas lah kot. Brand phone Nokia ni, dia ada jenis yang dia kalau jatuh kat lantai, lantai yang berderai. Jatuh ke kepala kita, kepala kita yang berderai. Back to cerita phone Nokia aku ni, masa tu aku ada duit lebih sikit lah dan aku nak beli phone baru yang boleh tangkap gambar. Sebab masa tu aku jealous lah tengok kawan-kawan aku boleh tangkap gambar semua sedangkan phone aku ni just boleh main game Snake je. So masa tu kawan aku suggest, kau belilah phone yang ada touchscreen. Dia pun tunjuklah phone dia yang boleh sentuh screen. Aku masa tu tersangatlah impressed. Wow, fantastic. Aku pun excited lah beli smartphone baru aku tu time tu. Tapi phone tu tak bernasib baik dan tahan dalam lingkungan setahun lebih je kot jangka hayat dia. Lama lagi phone Nokia aku tadi ni. Kau lemah. Tapi dia canggih lah sebab boleh sentuh screen. Tapi kita berbalik semula pada cerita aku pasal teknologi tadilah. Sebenarnya ni macam baru permulaan lah kepada kemajuan teknologi smartphone ni. Korang bayangkan masa dulu, my message je lah benda paling best dekat phone. Dan sekarang dah boleh hantar video kucing kat kawan-kawan kau bila-bila kau nak. Dah boleh buat video call, boleh tunjuk jalan, boleh translatekan benda yang kau tak faham. Dan macam-macam lagi lah yang aku tak tahu lagi ada yang aku rasa banyak benda kat luar tu yang aku tak tahu. Korang rasa-rasalah kan lagi 10 ataupun 20 tahun. Apa lagi kemajuan yang boleh diorang buat dengan smartphone? Boleh keluar hologram? Ataupun boleh jadi suit Iron Man untuk kita terbang ke mana-mana? Kemungkinan dia besar. Harap-harap aku dapat hidup lagi lah time tu untuk tengok semua ciptaan-ciptaan manusia ni yang dah start terbang-terbang je. Atuk Sumi, saya nak pergi bandar dulu ni terbang-terbang. Okey, terbang elok-elok ya. Alright tu. Budak-budak sekarang ni nak pergi mana-mana terbang je. Diorang ingat diorang je boleh terbang. Sedar-sedar dah bulan 3 guys tahun 2021 ni. Korang dah dapat buat apa-apa tak sepanjang tahun 2021 ni? Ke bangun-bangun tidur dah bulan 3 dah? Tahun ni aku tak buat azam tahun baru aku pun. Tapi aku adalah benda-benda aku target untuk channel ni. Lalang siapa belum sub tu tengah dengar aku membebe ni, sub lah ya. Nanti korang termasuklah dalam golongan-golongan yang special bagi aku. Kalau korang nak lagi special, follow lah juga Twitter, TikTok dan Insta aku. Dan lagi special, belilah merch aku. Macam-macam lah promote kan, okay lah, bye.